Syederalun beredar sebuah video memperlihatkan seorang pegawai negeri sipil atau PNS cantik teriak minta tolong. Diduga dianiaya suami di pinggir jalan pada Selasa 17 Mei 2022. Peristiwa bermula saat korban baru pulang dari kantor. Mereka melintasi jalan Beringin Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabul Barat, Provinsi Jambi. Kemudian ada sebuah mobil melaju kencang dari arah belakang mengejar korban. Setelah diadang, korban berhenti dan melihat yang mengendarai mobil adalah suaminya atas nama Bayu Ananda. Bayu lalu turun dari mobil dan langsung menarik paksa korban untuk ikut bersamanya. Namun pada saat itu korban tidak mau dan sempat lari untuk menghindari suaminya. Bayu pun mengejar kembali istrinya dengan mobil yang dikendarai. Setibanya di depan kantor pos Kuala Tungkal, Bayu menghentikan dan menarik tangan korban dengan keras. Ibu ngambil takut sudah. Tidak bisa baik-baik ini. Tadi kata ibu tadi mau dicuri, mau dicuri, mau dicuri sama suaminya ini. Tidak, tolong. Aduh. Bang, bang, kata kata bersih. Bang, kata tenang. 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 Bang, kata tenang.